berapa kali kita bosan. Wih, ini udah berapa lama sini Pak? Ya. Udah berapa lama? Ini dari tahun 2000. Kita tidak memiliki tempat yang cukup dan memadai, juga tenaganya juga mungkin kurang untuk merawat kendaraan. Terus kemudian dirawat. Nah, waktu kita datang, kondisi kita periksa, kita adakan penelitian. Setelah proses penerimaan selesai, kita adakan penelitian kondisi aslinya waktu kita dikirim itu seperti apa, kita catat semua. Ya, sedetail-detailnya ya, dari sampai pergoresnya, repatnya, pecahnya, kondisi ban seperti apa, itu kita tuliskan dalam penelitian. Lalu selesai dari hasil penelitian, diserahkan pada petugas gudang. Sama petugas gudang mulai dirawat. Lihat apa ini, hidup di sini itu dengan hati berkala. Berkala. Kita kan keterbatasan juga. Tapi yang pasti ini mobilnya dilap gitu ya Pak ya? Kalau itu rutin. Ini mobilnya pada kinclong semua Pak? Alhamdulillah. Itu dari titipan sekitar 5 tahun Pak. 5 tahun. Siap. Ini akan transparansi dan untuk menjawab transparansi menyelesaikan masalah kita dengan bersama-sama. Membuat statement